Personil Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Maluku menahan dua tersangka yang diduga melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi. Dua tersangka itu masing-masing warga desa Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, inisial WJ, dan warga desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, inisial YU. Kedua tersangka diduga menyelundupkan BBM bersubsidi jenis minyak tanah dari wilayah Kota Ambon ke wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Prasangkaan pasal yang dilanggar tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tentang penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan atau penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Keduanya kini berada dalam rumah tahanan Polda Maluku. Tim Liputan TVRI melaporkan.